Tenda PKL nyangkut di kereta api gegara tertiup angin kencang. Tenda PKL terbang tertiup angin kencang hingga terbawa kereta api yang melintas di jalur rel Gede Bage Cimekar, Kota Bandung. Tenda berwarna biru yang berukuran cukup besar itu sempat terseret beberapa meter oleh kereta. Hingga akhirnya, kereta harus berhenti luar biasa, BLB, untuk proses evakuasi. Dilihat dari unggahan akun TikTok Kalmemadam garis bawah, kejadian tenda PKL terbawa kereta ini terjadi pada Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023. Kereta api yang terlibat adalah KA Lokal Bandung Raya tujuan Cicalengka. KA itu terpaksa berhenti di JPL Cimencerang. Saat kejadian tersebut, pihak kepolisian beserta warga yang ada di stasiun Cimekar langsung menghampiri kereta api dan membongkar tenda PKL yang sempat terkait di gerbong depan. Warga beserta pihak kepolisian dan relawan langsung membongkar tenda yang sempat tersangkut imbas adanya angin kencang saat melintasi jalur Gede Bage Cimekar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kereta api tersebut sempat terhenti selama 5 menit. Sontak saja unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet.